والسلام على المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa pada suatu titik kami berada di Mutajam, salah satu tempat yang mustajabah di dunia ini. Usai menyelesai usai tawaf dan sa'i, kami berkesempatan untuk berdoa kembali di depan Mutajam terkait polemik nasab yang terus menggelinding di tanah air. Kajian nasab yang didengungkan oleh Kiai Imad mengatakan bahwa Ubaidillah bukan putra dari Ahmad bin Isa. Dengan demikian, tidak terkonfirmasinya melalui bukti-bukti yang ada, kitab sejaman dan kajian-kajian lainnya, Kiai Imad menyimpulkan bahwa Ubaidillah adalah bukan putra dari Ahmad bin Isa. Dengan demikian, batalah nasab klan Ba'alawi menurut kajian Kiai Imad. Sontak polemik ini menjadi ramai dan viral lebih dari 2 tahun. Banyak seminar yang akan digelar tentang mendudukan persoalan polemik nasab ini antara Kiai Imad kemudian dari pihak Rabito dan lawan bicaranya. Polemik nasab atau diskusi yang akan digelar ketika itu di UIN Jakarta pun batal. Entah apa alasannya. Begitupun yang digelar di IAIN Wali Songo pun batal. Sehingga polemik nasab ini terus bergulir tanpa ada sebuah titik temu kedua belah pihak. Ya Allah, hambamu memohon kepadamu, ya Allah, di depan Mutajam, di tempat yang paling mustajabah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, masyarakat netizen di Indonesia, jika kajian Kiai Imad tentang nasab Ba'alawi benar, maka tunjukkanlah kebenarannya yang seterang-terangnya. Dan jika kajian nasab Kiai Imad keliru, maka tunjukkanlah seterang-terangnya. Ya Allah, hambamu memohon kepadamu, ya Allah, tunjukkan yang seterang-terangnya, ya Allah, hambamu dan para netizen yang menyimak tentang kajian nasab. Ingin kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya Allah, jangan biarkan umat khususnya di Indonesia, khususnya yang menyimak tentang kajian nasab, menjadi bimbang, menjadi gamang. Maka tunjukkan tanda-tanda kebenaran itu jika kajian Kiai Imad tentang nasab Ba'alawi adalah benar. Dan jika kajian tentang nasab Ba'alawi yang digagas, yang dikaji oleh Kiai Imad keliru, maka tunjukkan pula
tanda-tanda besarnya, ya Allah. Hambamu yang penuh dengan khilaf, yang penuh dengan ketidaktahuan dan kesamaran, maka memohon yang seterang-terangnya, memohon yang seterang-terangnya, ya Allah. Di mutajam ini, tempat yang mustajab, sekali lagi kami memohon, ya Allah, tunjukkan kebenaran itu adalah benar, yang batil adalah batil. Tunjukkan sekali lagi, yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Dan Indonesia dan umat Islam tetap dalam kesatuan atau persatuan yang utuh, tanpa ada rasa kebencian satu dengan yang lainnya. Ya Allah, sekali lagi, polemik nasab ini jangan dijadikan berdampak terhadap perpecahan umat, tetapi sebaliknya menjadi dinamika yang dinamis, yang mencerdaskan, tidak menjadi sebuah permusuhan atau hal yang berdampak terhadap perpecahan umat Islam, khususnya NKRI pada umumnya. Ya Allah, menjelang maghrib adalah waktu yang mustajabah, tempatnya adalah mustajabah, di multajab kami memohon kepadamu, sekali lagi tunjukkan kebenaran adalah benar dan kebatilan adalah batil, tanpa menyakiti satu sama lain. Multajam Makkah 1 November 2024, jam 5:20 sore hari jelang maghrib. Ya Allah, inilah jutaan manusia yang menyembahmu dan mengagungkan namamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.